Aduh. Baru nih. Udah lama. Aduh. Udah lama. Lama ketemu. Belinya sih baru waktu itu. Baru dipakai sekali, udah lupa. Karena kan gue jamnya banyak. Deh. Aduh. Semuanya lapis emas. Oh. Ada yang lapis baja juga, hebat. Anti peluru juga. Ada semua. Ini berapa karat nih? Ini sekarat kalau nggak salah. Sekarat? Kalau sekarat udah... Nah kalau emas murni kan 24 karat. Iya. Ini cuma sekarat, satu karat. Satu karat? Iya, tapi lumayan mahal nih harganya, Andre. Beli di mana waktu itu? Ini beli di Loak kalau nggak salah. Toko jam tangan dong. Ini biasanya kalau jam tangan kan jamnya tuh biasanya jarumnya muter ke kanan ya? Kalau ini? Oh ini enggak. Jadi nih jam ini ya. Kalau mau jam ke 10, dia gini dulu, Nek. Loncat dulu. Baru nyampe ke jam 10. Oh, unik ini. Nah, ini kalau diputerin begitu, ini gua tarik misalkan. Ini muter, ngikut. Oh, ngikut. Iya, bagus. Iya, ini kalau ditarik ini. Nah, terus ini kalau misalkan gua copot ya. Iya. Lepas. Unik lah pokoknya. Ini ada alarmnya enggak? Oh, ada. Pengingat waktu gitu. Ada. Kalau alarm yang orang lain kan biasanya ini mah enggak. Gimana? Layo, layo, layo. Bagus suara rekaman. Bagus itu, bagus, bagus. Suara rekaman Ujang Idar. Biasanya kalau jam tangan, itu kan bunyi detiknya kan tik, 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 tik. Oh itu mah biasa, Andre. Ini mah enggak? Ting, 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 ting. Musik tradisional calung. Calung, oh. Kalau nonton TV bisa pakai itu, jadi remote bisa? Remote TV bisa, gitu. Kalau gatel, bisa pakai ini. Oh, diapain? Tinggal, misalkan lu gatel di sini, copot. Gituin aja. Hebat. Bagus ini jam tangan. Iya. Disimpen, Lek, gak ada yang punya nih. Iya, makanya. Gak ada yang punya dan gak ada yang mau punya kayak begini. Gua doang yang punya kayak begini. Iya, iya, jadi betul. Emasnya juga tuh kayak kuningan begini tuh, ya kan? Emasnya kayak kuningan. Berarti kuningan dong. Enggak, emas cuman berbentuk. Justru Jeng, kalau emas yang mahal itu bentuknya kuningnya kayak kuningan. Oh, kayak kuningan. Iya, karena perpaduan antara emas, kuningan, tembaga sama perak itu dipadukan. Jadi lalu dikolaborasiin. Kenapa sih tuh kalau pakai jam tangan di sebelah kiri? Kalau di kanan kan misalkan merek apa? Tangan ini buat makan, ya kan? Tiba-tiba kita lagi makan misalkan, makan begini. Kalau jam tangan di sini di kanan, ini lagi makan begini, pak jam berapa? Di sini? Nasi jatuh. Tapi kalau misalkan di kiri lagi makan ini, jam berapa pak? Kan tinggal begini, makan jalan. Gitu. Bener juga ya. Bener juga ya. Sendok. Iya. Nah itu. Hebat banget. Nah emang logikanya kayak begitu.